Di, cari cuminya di mana, Di? Di sama ibu aku aja. Oh, kalau gitu. Kita bertiga naik perahu aja. Iya. Boleh, Bu? Iya. Ya udah, ayo naik yuk. Jadi rupanya mereka akan menangkap cumi dengan cara menaiki sampan bersama ibunya Adi. Wah, sampan seperti ini apakah cukup untuk mereka bertiga ya? Sahabat ikan, menangkap cumi di Pulau Abang memang menggunakan cara yang unik dan jarang ditemukan di tempat lain. Di pulau ini, menangkap cumi biasa disebut dengan ngale. Ngale harus dilakukan di tengah laut atau permukaan yang agak dalam. Hal ini disebabkan karena tempat bersembunyi cumi yang berada di sekitar perairan dalam. Hore! Kak Denny berhasil mendapat satu ekor cumi. Cara menangkap cumi memakai alat pancing yang tanpa diberi umpan hidup. Umpannya berupa benda mati yang berwarna-warni agar mampu memikat cumi. Wah, Adi, lumayan nih. Tadi kan kita udah dapat banyak cumi, kita minta satu aja. Tuh, kayaknya teman-teman kita udah nunggu tuh di atas. Udah ada asapnya lagi, udah siap kita bakar nih cumi. Kamu lapar gak? Lapar. Wah, yaudah kalau gitu, sekarang kita bakar ya. Ayo. Dan karena Kak Denny telah berhasil mendapat satu ekor cumi, Kak Denny mengajaknya untuk membakar cumi tersebut. Karena Ari dan Aini telah menyiapkan kayu bakar untuk membakar cumi hasil tangkapan hari ini. Walaupun hari hujan, tak menyurutkan niat mereka untuk membakar cumi hasil tangkapannya Kak Denny. Lihat, Aini tampak semangat sekali mengipasi api di perairan itu. Asik, saatnya membakar cumi. Kita bakar ya. Sekarang tadi nyari bakarnya susah gak? Enggak ya? Sahabat ikan, kalian tahu tidak? Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala, karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Cumi-cumi biasanya dimakan sebagai penambah tenaga, karena banyak mengandung protein yang bagus untuk tubuh. Terus bolak-balik cumi-cuminya, Ari. Jangan sampai gosong, nanti pahit. Asik, cumi-cuminya sudah matang. Dan sekarang siap dimakan ya. Yaudah, sekarang kita makan, oke? Ya, kita makan. Lezat. Demi manusia ikan dan aku jaga selalu habitatnya. Aku manfaatkan ikan karena aku manusia ikan. Demi manusia ikan. Sampai di sini dulu rekaman perjalanan Kak Denny di Pulau Batam. Sampai jumpa lagi bersama Kak Denny di pulau-pulau menawan lainnya hanya di Denny Manusia Ikan. Manusia Ikan.